PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution langsung menegur masyarakat yang tidak menggunakan masker yang tengah beraktivitas. Hal tersebut ia jumpai saat sidak ke salah satu pasar tradisional di Kota Medan. Bukan hanya menegur, ia juga mengusir masyarakat yang tidak membawa masker. Video Ahyar menegur dan mengusir masyarakat ini diambil dari sosial media milik Ahyar sendiri. Ia menegur siapa saja yang ada di pasar tersebut yang tidak menggunakan masker, baik pedagang dan juga pembeli. Keluar! Keluar sekarang, ke rumah masih ada. Cepat keluar! Di wilayah Kota Medan, siapapun dia tidak menggunakan masker, dia tidak boleh keluar dari rumahnya. Itu dia. Instruksi. Berarti wajib nih Pak ya, wajib. Wajib. Wajib semuanya pakai masker. Tidak ada alasan. Sidak yang dilakukan Ahyar ke pasar tradisional tersebut untuk melihat partisipasi masyarakat dalam mendukung gerakan masker untuk semua yang sudah diterapkan pemerintah baik pusat maupun daerah. Program masker untuk semua ini untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19 khususnya di Kota Medan. Apalagi saat ini jumlah kasus positif di Sumatera Utara berjumlah 90 orang, di mana pasien positif terbanyak berada di Kota Medan. Tim Liputan melaporkan.